Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada ibu bapa saya, isteri dan anak-anak, sahabat anda, rakan-rakan, viewers, subscribers, saya ucapkan apa khabar? Macam dalam tajuk hari ni, saya nak kongsi dengan korang macam mana nak bawa motor skuter ni. Alright guys, so sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, saya nak tunjukkan korang apa yang ada dekat atas sebuah motor skuter ni. Korang boleh tengok sebelah kiri saya ni, ada satu twill, twill brake. So macam motor kapcai juga. Motor kapcai ni dia punya brake kaki untuk brake belakang. So kalau kat skuter ni, brake belakang dia adalah di sebelah kiri guys. So di brake di sebelah kanan ni macam biasalah, untuk brake hadapan lah. Dan dia ada throttle. Motor skuter ni, yes, dia tak ada gear. Berbanding dengan motor kapcai, motor kapcai kita tukar gear kan. Motor skuter tak, kita just pulas je, dia akan tukar gear tu secara automatic, secara continuous variable transmission. Yes, CVT. That's why lah kita kena servis CVT kita setiap beberapa kilometer lah. Korang boleh tengok kilometer tu dekat panel meter korang. So saya nak tunjuk dekat korang macam mana nak start engine motor skuter ini terlebih dahulu. Alright, let's go. Dan ni tongkat dia. Tongkat dia ni ada satu sensor kat tepi ni, supaya korang kena angkat tongkat tu baru boleh start engine lah. Alright, jom kita start engine motor. So nak start engine motor skuter ni senang je. Pastikan korang punya tongkat ni naik ke atas lah. Okay, naik ke atas. Korang kena tarik twill brake, tak kisah kiri atau kanan, dan tekan start. Alright, settle. Dah start engine motor. So kalau ini tak boleh pakai, korang kena pakai kick starter yang ini. Alright, jom kita bergerak sekarang. Senang je kan nak start engine motor skuter ni. Yang paling penting, tongkat tu kena angkat lah. Kebanyakan skuter-skuter yang baru, motor-motor baru pun semua ada sensor dekat tongkat tu. Sebenarnya boleh je bypass dia punya sensor tu, dia cabut, potong dia punya wayar. Tapi untuk keselamatan korang, supaya korang tak terlupa angkat korang punya tongkat bila nak gerak, saya memberi nasihat kepada anda semua di luar sana supaya tidaklah memotong. Tapi saya potong juga dekat Ninja 250 saya tu. Apa? Gitu. Saya yang sebelum ni saya ada share dekat korang, ada brother duduk dua kat tepi tu, saya tak tahu dia buat apa. Korang boleh tengok link ada dekat bawah, ada dekat atas, link ada dekat atas guys. Seram juga sebab masa tu kat ku7 lebih masa tu. So dia dua mungkin tayar motor rosak kot. Kalau motor skuter ni sebenarnya senang je nak bawa sebenarnya. Kalau korang boleh tengok dekat bawah ni, dia ada leg room kan, dia ada tempat letak kaki. Kalau kapcai, kalau kita lalu tempat jalan yang basah, kita kena angkat kaki macam ni kan. Tapi kalau bawa skuter tak payah guys, kita je masuk ke kaki kita macam ni, selitkan kaki kita kat dalam, dan kasut kita, seluar kita takkan basah kena jalan air. Kalau skuter macam ni sebenarnya, kalau beras 10 kilo pun, pampers besar ke, air kotak satu katin ke, tak ada hal lah, selamba je bawa. Sebab leg room kat bawah ni memang besar, kalau boleh tengok memang besar, memang sangat luas. So bagi saya tak ada masalah, tak ada hal bro. So nak bawa skuter ni senang je guys. Kalau kena letak tangan korang dekat kiri kanan handa, korang kena pegang firm lah. So korang pulas korang punya throttle ni secara perlahan-lahan. Kalau korang pulas secara laju, memang motor ni pergi mencanak macam ni lah. Dia memang pergi laju lah. Tapi kalau korang buka secara perlahan-lahan, insyaAllah motor tu pergi dengan slow and steady. Yes, steady bang. Korang boleh kawal lah dia punya kelajuan motor tu dengan hanya pulas-pulas macam ni, lepas macam ni. Alright, saya nak suggest dekat korang, better korang pakai brake depan daripada brake belakang dalam apa jua kondisi. Korang biasakan diri korang untuk pakai brake depan, brake depan sebelah kanan ni guys. Alright, dan menggunakan dua jari brake. Ini untuk pegang throttle, ini untuk pegang brake. Macam ni. Macam gini, macam gini. Korang boleh kawal korang brake, korang boleh kawal korang punya throttle,
Andai kata korang nak potong kan, macam ni lah, kereta, korang nak potong kereta kan. Sampai tara korang ada kereta belakang, korang break sikit, lepas tu korang boleh turun sebelah je. Dan korang boleh potong kereta tu. Haa, kan sonang. Korang nak masuk corner macam yang kat depan ni kan, korang tak nak lah hilang momentum. Korang just slowkan sikit, tarik handbrake, tarik break sikit. Haa, lepas tu lepas sikit throttle dan lepas break masa corner tu. So dekat situ korang punya tayar akan dapat cengkaman lebih lah. Memang agak bahaya kalau korang break sambil ambil corner. Kalau anda kata keadaan jalan dekat depan tu agak berbahaya untuk korang, slow lah, slow is better lah. Jangan pakai 4 jari eh, jangan pakai 4 jari. Kalau boleh pakai 2 jari ataupun 3 jari. Kalau 4 jari ni dia agak extreme break sebenarnya. Apa hal ini dia apa? Ni? Video bang. Aku lupa macam mana, dia macam kena kau-kau. Lepas tu kau, apa? Cintu eh? Cintu eh? Aku macam adik. Aku banyak je konten dia. Tak buat kan? Apa lah? Aku kena aku naik motor, aku blur lah benda aku lalu. itu semua spontan tau. Itulah nak kejar threshold 1K ni tak tahu lagi bila tak sampai. Tak dapat lagi ke? Ha? Tak dapat lagi. Subscribers? Dia dah dapat lah. Belum. Benda dia, kita biasa-biasa je, kita ingat milih. Alright guys, so saya rasa video saya sampai di sini saja. Harap korang terhibur dengan video saya pada kali ini. Harap dapat membantu korang mengenali lebih dekat sesebuah skuter. Skuter ni senang je nak jaga sebenarnya. Korang jangan lupa like video ni, komen dekat bawah, kita borak-borak santai. Jangan lupa, paling penting sekali, subscribe. Korang jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Bye-bye. Peace yo. Meow, meow. Cup, 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 cup. Ada. Jap, deep, jap. Ha? Ha? Tak ada apa, nak isi minyak akak lah.